organisasi itu akal sehat publik, bahwa membela masyarakat kecil, berusaha bekerja sama dengan warga masyarakat kecil, itu adalah sebuah aib. Membela masyarakat kecil bahkan bisa menjadi kriminal. Ini yang sedang dinormalisasi oleh media ataupun apapun juga. Berat nih perumpamannya normalisasi akal pemikiran. Terima kasih untuk Pak Berry dan Pak Isnu atas penjelasannya. Dan mari kita dukung perjuangan-perjuangan kawan-kawan, perjuangan kawan-kawan korban penggusuran yang memang sampai saat ini masih memperjuangkan hak-haknya, masih mempertahankan apa yang diyakininya, dan masih memperjuangkan apa yang harus mereka dapatkan. Terima kasih. Ada saat ini kita akan memulai sesi tanya jawab dari kawan-kawan. Apabila kawan-kawan ada yang ingin bertanya kepada narasumber, sudah mulai angkat tangan. Silakan sebutkan nama dan dari mana dan bentuk pertanyaannya. Silakan, boleh sekali Bapak mantan Direktur LPO Jakarta. Nama saya Ega Herindo, saya mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional, lulusan Kalabahu 3 tahun di Jakarta. Mau saya tanyakan di sini, pertama, saya tertarik dengan slide dari Pak Sandiawan. Menyambung apa yang dikatakan Bapak tadi, benar bahwa pemikiran kelas menengah sudah digeser gitu. Beberapa kali saya diskusi sama teman-teman di kampus, persoalan kampung pulau, karena saya juga tinggal di Bukit Duri, Pak, daerah Sawah Kecik. Sebentar lagi ya, nah kemudian yang mindset yang dibangun adalah ketika kampung pulau berhasil digusur, Jakarta tidak akan banjir. Itu pertama yang sangat jelas. Yang saya ingin minta, apakah suratnya boleh kami minta untuk kami sampaikan juga ke teman-teman yang lain, bahwa di kampung pulau ada pabrik tahu, ada usaha dan lain-lain. Apakah ini boleh kami minta surat yang tadi untuk nanti saya juga jelaskan kepada teman-teman gitu. Kemudian yang kedua, saya tertarik sama yang disampaikan oleh Bang Aldo tadi soal rusun gitu. Berapa kali saya dengar wawancara warga di kampung pulau, mindset yang dibangun oleh media juga benar, udah dikasih rusun, nggak tahu diri, udah dikasih enak masih nolak gitu kan. Padahal kita tidak pernah berpikir apakah orang warga kampung pulau yang tinggal di rusun dengan ukuran sekian kali sekian itu berapa orang, kemudian bagaimana soal sanitasi, kebersihan, apa iya rusun yang sekecil itu ditinggali oleh 90 orang, kan juga tidak mungkin. Itu yang juga perlu kita gali, Pak, sama-sama. Itu, terima kasih. Terima kasih juga. Ada yang mau bertanya, silakan. Nanti kita jawab setelah tiga pertanyaan baru akan dijawab oleh Aldo dan Pak Sandi. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Habibi dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Ternyata cara Jakarta terkait diskusi penggusuran tanah ini memang sangat menarik ya. Tapi saya ingin sedikit menetralkan suasana. Bahwasanya saya ingin mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada ayat 33 ayat 3. Pasal 33 ayat 3, di situ dikatakan bahwasanya tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat atau kemakmuran rakyat ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasanya memang setiap jengkal tanah di Indonesia ini itu memang dikuasai oleh negara. Tapi yang kita pertanyakan adalah untuk apa tanah itu dikuasai gitu. Jadi terkait masalah penggusuran ini, saya tidak mempermasalahkan terhadap penggusurannya. Tetapi saya lebih mempermasalahkan apa solusi dari pemerintah itu sendiri. Kalau solusinya itu baik, kita terima. Tapi kalau tidak, disitulah harus kita awang gitu. Tapi saya lihat solusi mendengar dari kawan sebelah saya yang notabene dia juga istilahnya terjun langsung di masyarakat sana. Saya ini sadar bahwasanya memang kebijakan ini sedikit menyimpang dari aturan yang ada gitu.
lain itu, sebagai warga masyarakat Indonesia, kita juga punya hak untuk hidup yang layak. Gitu. Jadi kalau misalkan ketika penggusuran itu kita tidak dikasih solusi yang layak seperti yang Abang katakan tadi, maka saatnya kita lawan gitu, Bang. Saya juga ingin sedikit bertanya, Bang, kepada Abang tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini khusus untuk Pak Ahok ya, karena bagaimana, Bang, ketika pertama kali sosialisasi itu diadakan, jadi apakah benar-benar sosialisasi itu diadakan dengan benar-benar musyawarah gitu, atau sosialisasi itu hanya sekedar diucapkan formalitas belaka gitu? Saya minta dari awal sosialisasi, singkatnya saja, Bang. Tapi bukan sosialisasi terhadap pejabat-pejabat yang lain, tapi khusus Pak Ahok, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Boleh juga nanya ya? Ini dulu apa belakang? Ini dulu. Terima kasih. Saya sebetulnya ingin ngasih pandangan lain ya. Karena gampang aja kalau misalnya ingin lawan, tapi hanya di ruangan ini ya hanya segini doang yang mungkin punya ini ya, standing yang sama untuk melawan kebijakan penggusuran yang tidak adil. Tapi problemnya di luar sana, nggak ada yang ikut bergerak melawan. Kalau misalnya kita bilang penggusuran kampung pulau itu memang pelanggaran yang gamblang kasat mata, tapi kenapa masyarakat yang lain cuek? Itu kan sebetulnya harusnya pertanyaannya ke kita juga, salahnya di mana sih sebetulnya? Gini, saya sebetulnya nggak suka, saya nggak terlalu sepakat dengan ide berargumen di soal kepemilikan lahan. Karena kalau misalnya 30 tahun penguasaan tanah versus tanah negara, itu nggak akan ketemu. Hukum agraria kita bilang, bahkan pasal 33 Undang-Undang Dasar bilang bahwa tanah itu dikuasai negara. Rezim hukum agraria kita itu menyatakan bahwa tanah itu memiliki fungsi sosial. Jadi kepentingan umum di atas segala-galanya. Kalau negara bilang bahwa penggusuran kampung pulau adalah untuk pengentasan banjir, itu justified. Lihat di General Command nomor 7 terhadap pasal 11 Covenant Ecosoc. Salah satunya adalah exceptional circumstances atau situasi yang sangat luar biasa. Apakah penggusuran atas nama pengentasan banjir itu justified? Justified menurut itu. Nah, cuman kan problemnya apakah syarat-syarat yang lainnya juga terpenuhi? Jadi saya, menurut saya, nggak usah berdebat panjang soal ini tanah milik siapa. Pemerintah dengan otoritas yang diberikan undang-undang dasar dan undang-undang turunannya itu bisa nemuin justifikasi untuk bisa apa menguasai tanah itu. Nah, tapi saya sih ingin lebih tertarik pada soal yang syarat kedua, yaitu there is no alternative. Masalahnya kan kalau nggak salah Mas Sandi juga sudah dengan sangat ciliwungnya menawarkan alternatif lain daripada penggusuran, kan? Nah, saya ingin dengar lebih lanjut bagaimana sih sebetulnya proses negosiasi memberikan alternatif solusi terhadap alternatif daripada penggusuran itu. Karena kalau nggak salah kan yang saya dengar juga itu sebetulnya dalam proses, kan? Dan kemudian dulu sempat dengan Jokowi sudah di approve atau gimana, tapi kemudian berubah. Dan itu yang membuat masyarakat kampung pulau kecewa. Nah, sebetulnya realnya di lapangan itu kondisinya kayak apa sih tentang solusi alternatif itu? Yang kedua, soal relokasi. Nah, ini kan banyak nih, memang mungkin juga ini ya, rumors, hoax, info yang disebarin dari pihak sono gitu, yang gak menyebut bahwa apa namanya rumah susun itu layak bla 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 gitu. Nah, bisa nggak sebetulnya di share kepada kita di sini sebetulnya kondisinya kayak apa terkait dengan rumah susun?
sehingga gini loh, kita nggak hanya sekedar bilang lawan-lawan, tapi kita juga punya rasionalisasi terhadap publik yang umumnya memang juga udah capek dengan banjir tiap tahun yang kemudian ditimpakan kepada masyarakat Kampung Pulo sebagai salah satu penyebab banjir gitu. Kita rasionalisasinya apa? Kita susah untuk misalnya hanya sekedar misalnya ngelawan gaya Ahok yang tidak simpatik. Dia sangat berani misalnya bilang saya akan membunuh 4 orang yang menghalangi saya untuk menyelamatkan 200 orang lainnya misalnya. Itu di publik itu seolah-olah justified gitu. Seolah benar. Tapi itu kan enggak benar. Tapi coba berikan kepada kita di sini argumen yang sangat masuk akal yang bisa kemudian diterima juga publik di luar sana. Jangan sampai ini hanya semangat di ruangan ini doang gitu. Terima kasih. Kita akan mendengarkan jawaban dari Aldo dan Pak Sandi. Untuk nanti kita akan buka sesi tanya jawab berikutnya, karena tadi ada beberapa kawan yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita akan dengarkan dulu dari 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ega, yang kedua dari Nandi, yang ketiga dari Bang Mayong. Untuk Pak Sandi masih ada pertanyaannya, ini silakan. Terima kasih. Pak Ega, silakan kalau mau menggunakan data-data ini, kami akan memberikan. Terlebih, Pak Ega ini ternyata warga Bukit Duri. Kami justru menunggu kehadiran Pak Ega mendampingi warga yang tadi malam itu seharusnya dihadiri lebih dari 150 orang di Bukit Duri. Nah, sejak penggusuran yang di Kampung Pulo, sesudah itu kan dibilang giliran Bukit Duri dan Bidara Cina, di sini juga hadir wakilnya dari Bidara Cina. Nah, itu begitu dekat dan juga informasi juga berubah-ubah soal alternatif tempat tinggalnya. Nah, kita tuh butuhkan dari warga sendiri. Terus terang, kalau dari para intelektual cukup banyak, ada 60 lebih yang hadir di tempat kami. Justru setelah penggusuran terjadi. Berdatangan terus. Nah, warga silakan bergabung. Nanti kami beri informasi lebih banyak, termasuk untuk penyadaran misalnya di kampus-kampus bagaimana sesungguhnya. Kita ini sangat terbuka dan perannya benar-benar ingin berperan sebagai fasilitator, jembatan komunikasi masyarakat dan Pemprov DKI. Jadi soal itu saya tidak ada kemungkinan jawaban yang lain terhadap Mas Habibi ya, soal tadi bertanya soal sosialisasinya itu begini. Jadi pada masa pertama kali soal penjelasan soal ganti rugi, pada masa pemerintahan Jokowi Ahok, Jokowi sebagai gubernur dan Ahok sebagai wakil gubernur, itu menggunakan Pergub 163 yang menjelaskan bahkan pohon dan kandang ayam pun akan mendapatkan ganti rugi. Begitu. Meskipun selalu yang dihitung itu hanya fisik, bangunan dan tanah, tapi warga pun menerima itu. Ini berulang kali kehadiran Pak Jokowi ke Kampung Pulo. Ada kalau bukan penjelasan itu. Dan malah sebelumnya karena Pak Jokowi Ahok ini waktu kampanye berawalnya juga dari Bukit Duri, di Sangkar Ciliwung, bisa dilihat di YouTube-nya, berjanji tidak akan merelokasi dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu kita sadari dan kita sangat sadar, saya kira bukannya kita dari Ciliwung Merdeka tapi warga sangat sadar kalau benar-benar untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah untuk memperbaiki keadaan situasi Jakarta, apalagi mengatasi banjir, betul-betul berdasarkan studi kelayakan yang sahih. Ini masalahnya. Itu warga tidak pernah menolak. Tentu siapapun juga manusia,
di landasan batinnya mengharapkan ada keadilan. Sementara prinsip relokasi harus lebih baik perkehidupannya dari sebelumnya dan sesudahnya direlokasi, itu harus lebih baik. Ini prinsip keadilan universal dalam proses relokasi. Di berbagai negara berbeda-beda itu, tetapi intinya sama substansinya. Nah, kemudian ternyata berubahnya sesudah Perbup 163 itu ada namanya Perbup 190. Itu juga tentang sistem ganti rugi, ada yang namanya lebih pada uang kerohiman sebetulnya. Warga juga dikumpulkan, dijelaskan begitu. Lihat ya, dengan tentu saja hanya diundang perwakilannya. Lalu berubah lagi, warga dipanggil, perwakilan warga dipanggil RT RW-nya, dipanggil ke wali kota. Tiba-tiba ada penjelasan tanggal berapa Mas Kisru di wali kota? Ya? 5 Juni dipanggil di wali kota, seluruh aparat wali kota kecamatan itu datang, dinas-dinasnya juga datang. Disebutkan bahwa tidak akan mendapat ganti rugi apapun, tapi tidak dijelaskan sebabnya apa. Kami baru mendapatkan penjelasan setelah tanggal 24 Juli oleh gubernur sendiri ketika Ciliwung Merdeka dan mitra para intelektual itu bertemu dengan gubernur. Dijelaskan kenapa dia tidak mau memberikan itu, karena Pemprov DKI takut digugat oleh Menteri Keuangan kalau memberikan uang, entah itu sekadar uang kerohiman sekalipun, kepada orang yang tidak memiliki sertifikat dan tidak memiliki izin bangunan, pendirian bangunan, itu nanti digugat oleh Menteri Keuangan. Itu alasannya. Jadi warga itu, Pemprov DKI terutama hukum itu takut sekali digugat oleh Menteri Keuangan. Itu alasannya. Sehingga sekedar untuk maka lebih baik membayar sekian triliun tadi kepada aparat penggusur itu, Satpol PP, polisi, bahkan tentara yang banyak sekali, ketimbang memberikan uang kerohiman kepada warga untuk membongkar rumahnya sendiri dengan sukarela. Nah, atas dasar itu kemudian turunlah surat perintah bongkar paksa, itu surat peringatan, itu SP1, SP2 yang dasarnya itu lebih pada ketertiban umum, bukan undang-undang hukum yang menyangkut tata ruang tadi. Nah, ini yang bingung warga. Ketertiban umum itu pun alasannya lebih pada izin bangunan. Jadi warga itu, nah problemnya sekarang, baik Pergub maupun apa yang lain, perda-perda itu, ketika tidak jadi digunakan, itu hanya dikatakan secara lisan, tidak pernah dicabut secara resmi. Apalagi Perda 1 tahun 2014 yang menyangkut sodetan, yang kemudian ternyata gubernur sendiri tidak setuju, itu tidak pernah dicabut, hanya secara lisan katakan saya tidak setuju, lalu tidak berlaku. Bukankah, saya bertanya kepada teman-teman lawyer di LBH ini, bukankah itu tidak bisa dibenarkan secara umum? Kalau satu produk hukum belum pernah dicabut dan belum pernah ada penggantinya sama sekali, bukankah dia tetap sah berlaku? Nah, warga itu memperhatikan yang sedang berjalan, yang sedang berlaku hukumnya, produk hukum itu. Perbup itulah, belum pernah dicabut loh. Bagaimana? Nah, ini yang membingungkan. Maka kalau warga bingung, bukan semata-mata, saya tahu betul warga, bukan semata-mata ungkapan ekspresi minta ganti rugi itu bukan semata-mata nilai uang. Itu ekspresi frustrasi di dalam komunikasi.
berubah-ubah terus. Dan selanjutnya apa? Dengan sangat jelas, teman-teman sendiri bisa menyaksikan, satu-satunya alat komunikasi, waktu kami katakan, waktu Pak Gubernur menjanjikan akan mengganti 1,5 kali lipat dan akan membangun kampung susun ini, waktu kami jelaskan, wah kalau begitu silakan pemerintah sendiri yang mensosialisasikan kepada masyarakat dengan keluarga kami dulu. Apa jawaban Gubernur? Sekarang ini pemerintah paling tidak, masa ini paling tidak dipercaya oleh warganya. Maka kami minta tolong pada Cino Merdeka untuk mensosialisasikan ini. Luar biasa itu. Kami tentu saja keberatan karena ada kelurahan, ada kecamatan dan sebagainya. Nah, ketika kami, kemudian kami dianjurkan untuk membuat MOU, konsep MOU. Kami buat baik MOU antara Pemprov DKI dengan warga Kampung Pulo maupun MOU antara Pemprov DKI dengan Ciliwung Merdeka sebagai fasilitator, komunikator. Ternyata kita disuruh buat ketika tanggal 4 Agustus kami mengantar 10 perwakilan warga Kampung Pulo bertemu dengan Gubernur. Ternyata ini semua dimentahkan gara-gara laporan dari camat dan lurah yang mengatakan bahwa di situ itu tanah negara. Langsung berubah total semuanya. Ini saya apa kronologi komunikasinya yang susah di situ. Warga kecewa sekali karena apa? Sudah menyiapkan, jadi tidak berpikir bahwa tidak ada yang bawa data satupun surat-surat tanah, karena surat tanah sudah diserahkan. Tiba-tiba dikatakan tidak punya surat tanah dan sebagainya. Yang mau bilang apa? Oleh Pak Camat waktu itu. Bahkan disinyalin bahwa itu yang keluar dari Perda 1 tahun 2014 itu bisa-bisanya Ciliwung Merdeka katanya. Lah Perda kok rekayasa dari Ciliwung Merdeka, bagaimana sih? Nah hal seperti ini yang membingungkan warga masyarakat. Warga dalam keadaan bingung, selalu terbuka untuk dialog. Ada penggusuran cara ini yang sulit sekali. Kepada Mas Mayo, wah terima kasih sekali, tapi saya mau tetap ya masalah apa pemilikan itu. Karena begini, biar bagaimanapun juga seperti kata Mas Aldo tadi, meskipun jadi pemerintah itu tidak identik dengan negara, negara tidak identik dengan pemerintah. Pemerintah itu fasilitator warga negara untuk kesejahteraan, proyek kesejahteraan. Hak kepemilikan guna semua tanah di Indonesia di tanah negara. Menurut pasal 33 itu jelas. Tapi hak guna penyelenggaraan penggunaan tanah itu bisa oleh individu warga negara, bahkan bisa oleh komunitas. Itu hak komunal itu, hak adat itu. Tapi bisa oleh pemerintah, bisa oleh perusahaan bahkan. Tapi itu harus izin, izin itu melalui DPR, proses perizinan itu. Nah, di sini bukti penggunaan oleh pemerintah itu belum ada sampai sekarang. Lebih benar, lebih kuat oleh warga negaranya. Ini yang ingin saya katakan. Kalau soal kampung susun, ini sudah dilakukan studi. Bahkan kami baru ketemu namanya Pak Mulyono yang menggagas kampung susun ini sejak tahun 84. Cuma bedanya yang kami tawarkan ini kontekstual, merespon kondisi sesungguhnya, dan para ahli itu juga studi di lapangan gitu. Mengukur apa, ahli tata air ada Edwin Sutawijaya, ahli tata air dari Belanda, ada juga yang mengukur sejarah. Nah, problemnya adalah anggapan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung, apalagi Kampung Pulo ini, otomatis akan menghentikan banjir. Ini sudah dibantah oleh 3 penelitian besar, antara lain oleh Pauline Dexter, seorang antropolog yang dulu pernah juga 1-2 tahun tinggal di Bukit Duri bersama kami. Sekarang dia menjadi dosen untuk bidang sosiologi pembangunan di Sorbonne, Prancis. Nah, ada juga dari
kelompok Cityland Future dari Universitas Nasional Singapura itu bekerja sama dengan Belgia, itu membuat penelitian yang cukup komprehensif tentang Sungai Ciliwung. Dia mengatakan sama sekali tidak dengan sendirinya normalisasi di kampung pulau itu akan menyelesaikan. Itu ada penelitian, bahkan data-datanya banyak. Itu tidak didengarkan, bahkan mungkin belum pernah dibaca, meskipun itu sudah kami ajukan. Dan orang-orangnya masih bisa datang kemari. Nah, sekarang mana? Kita sih mengerti bahwa kalau memang pemerintah mau melakukan kebijakan publik yang benar, itu juga harus rasional. Ada argumentasi-argumentasi rasional yang bisa diterima oleh publik itu sendiri sebagai subjek atau stakeholder utama. Warga itu stakeholder, pemangku kepentingan utama dibandingkan dengan yang lain, terutama pemprov DKI, para developer, para pemilik modal. Terima kasih. Kondisi rusun itu gini, kampung susun itu bangunan incremental, ini istilah arsitektur, yang tidak selalu simetris gitu, tapi bertingkat-tingkat sesuai dengan kontur tanah. Tetapi dia terdiri dari ribuan unsur-unsur yang berbeda, yang disatukan secara harmonis, dan ada ruang-ruang terbuka yang mengadopsi suasana dan sistem komunikasi di kampung-kampung tradisional di negeri ini. Jadi seperti dapur bersama, dan juga ada ruang saresean, ada musola, ada macam-macam itu, apalagi makam-makam itu. Jadi ketinggian tapak itu yang sekarang ada itu tidak dihilangkan begitu saja. Nah, seperti tadi gambaran, apalagi dengan kondisi yang rendah. Jadi penyebab banjir utama sekarang adalah Jakarta yang setiap hari tanahnya makin rendah. Itu sebuah hasil penelitian, jangan lupa. Bukan, apalagi warga kampung pulau diblaim sebagai satu-satunya. Ini penghakiman dari media sosial kelas menengah yang sangat kejam menurut saya terhadap warga kampung pulau. Kalau dibilang warga kampung pulau itu warga ilegal yang tidak tahu diri dan sebagainya, sudah begitu dituduh malah menduduki tanah negara sekian puluh tahun. Wah, luar biasa. Kalau kena pada ibu atau bapak saudara sendiri mempunyai tanah warisan yang belum disertifikat, tiba-tiba dianggap itu bukan tanah ibu bapak, bukan tanah saudara, tapi tanah negara. Tiba-tiba hilang hak kepemilikan. Coba adil nggak? Masuk akal nggak cara berpikir itu? Bedanya sekarang tinggal pada kekuasaan. Pak Gubernur dengan mudah bilang semua akan saya beri sertifikat dengan mudah. Kalau pihak kekuasaan mempunyai kemauan politik, itu bisa dilakukan. Sekarang mau membuat terobosan atau tidak, itu perkaranya. Terima kasih.